Sementara ini masih kita lakukan penyelidikan dan kita bersama dengan Dinas Kesehatan untuk kita kenakan sanksi dari Dinas Kesehatan untuk masalah itu. Kalau kegiatan hari ini dalam rangka apa? Kegiatan hari ini kita setelah koordinasi Dinas Kesehatan mencek peredaran obat-obatan di wilayah hukum Kota Balong. Kaitannya dengan peredaran obat ilegal yang... Di samping maraknya peredaran obat ilegal, kita juga mencek apakah di wilayah kita ada apa tidak. Ternyata sudah kita cek ini cuma tidak memiliki izin aja. Kita akan melakukan pengecekan di seluruh kecamatan. Apalagi sekarang merasakan obat-obat yang ada luar sana itu, obatnya ilegal. Itu. Jadi kami belajar luar ini kena imbasnya juga. Karena kami kada menjual tapi pihak luar juga. Itu Pak. Ya. Tadi ditemukan ada yang kada luar saya itu Pak. Ya. Apa karena memang kita, kada tahu atau apa Pak? Kada ingat membuang ya kan itu. Kada banyak kelalaian itu kalau hilap kan.